tidak timbul isu calon DAP tetap menang pada pilihan raya kecil atau PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru walaupun tanpa sokongan MCA. Itu penegasan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin apabila ditanya mengenai isu berkenaan. Katanya beliau percaya negara ini perlu ada kerajaan, kerajaan ini perlu diberikan segala kerjasama untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tambahnya, soal sokong atau tidak sokong itu soal MCA. Kena tanya mereka, jangan tanya beliau. Menurutnya, hubungan UMNO dengan MCA masih baik. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia atau PJM tahun 2024 kepada 475 veteran dan wakil veteran di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Iskandar Puteri di Johor Bahru pada 12 Mei. Dalam pada itu, Muhammad Khalid dan juga Menteri Pertahanan berkata pihaknya yakin keputusan diperoleh pada 11 Mei adalah bukti politik tanah air berada pada landasan positif. Beliau yakin keputusan sama akan dapat dilihat di kawasan lain sekiranya terdapat pilihan raya pada masa akan datang. Perlu ada kerajaan. Kerajaan perlu diberikan segala kerjasama untuk dapat melaksanakan tugas tanggungjawabnya. Sebab bila nak berpolitik saja. Saya percaya bahawa orang Kuala Kubu matang, dapat berfikir. Tidaklah begitu terpengaruh dengan sentimen dan sebagainya. Mereka fikir untuk masa 3 tahun, 4 tahun ini, bahawa mereka memerlukan sebuah kerajaan yang kuat. Mereka mungkin sudah bosan, penat dan nasib berpolitik saja. Negara perlu move on.